Dilansir dari Gelora.co, Agim, bismillah, saya memilih Prabowo Sandi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kembali mendapat dukungan dari ulama besar. Setelah sebelumnya mendapat sinyal positif dari Ustadz Abdul Somad, kini paslon 02 didukung oleh Abdullah Gimnasiar atau Agim. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh pendiri pondok pesantren Darut Tauhid itu di depan Prabowo dan Sandiaga. Bismillah, saya memilih 02, Pak Prabowo dan Pak Sandi, sebagai dukungan dari hati saya, kata Agim Sabtu 13 April. Mendengar pernyataan tersebut, Prabowo dan Sandi yang duduk berdampingan dengan Agim pun mengucap syukur. Alhamdulillah, Allahu Akbar, seru Sandiaga. Agim beralasan, dukungan tersebut diberikan kepada Prabowo Sandi karena menilai pasangan tersebut tidak memiliki kepentingan lain selain memimpin bangsa. Pun demikian dengan dirinya yang tak memiliki kepentingan apapun di balik dukungan tersebut. Sontak, dukungan tersebut pun makin memperkuat paslon 02, sebab dua tokoh besar, yakni Ustadz Abdul Somad dan Agim, yang sebelumnya dipertanyakan publik akhirnya merapat ke Prabowo Sandi. Dukungan ini pun melengkapi sikap ulama dari ijtima ulama yang lalu.